Kaya. Assalamualaikum tuan-tuan. Waalaikumsalam Erni. Ya, baik tuan ya. Kita ucapkan terima kasih kepada bis kita kerana sudi untuk mengongsikan banyak perkara yang akan kita tanyakan juga mengenai dengan Tutong Ceria yang akan diadakan esok. Jadi kita akan bermula bersama Pengiran Mahdini, Pengiran Haji Ali ya. Jadi mungkin boleh dijelaskan berkenaan dengan acara Tutong Ceria ini. Mungkin boleh bis kita kongsikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Erni. Latar belakang program ini ianya adalah merupakan laratan kepada inisiatif Hari Tanpa Kereta dan program Bandarku Ceria yang diadakan setiap hari Ahad bermula 6 pagi hingga 10 pagi. Program ini juga adalah satu inisiatif bagi pihak kerajaan bagi mengukuhkan institusi kekeluargaan serta membuka peluang kepada peniaga kecil dan sederhana. Selain daripada itu, ianya mengurangkan carbon footprint dan juga menggalakkan cara hidup sihat. Itu saja. Ya. Jadi pastinya juga tempat-tempatnya mungkin boleh dikongsikan tuan, tempat-tempat yang dikhaskan dengan kegiatan-kegiatan berkenaan ini. Ianya bertempat di tetangan Pekan Tutong, iaitu berdekatan dengan jeti Pekan Tutong. Acaranya bermula pada pukul 7 pagi sehingga 10 pagi. Ya. Baik. Mungkin boleh bis kita kongsikan lagi lebih lanjut ya mengenai dengan acara-acara yang akan mengambil tempat di Tutong Ceria ini yang bakal diisikan untuk orang ramai. Okey. Acara-acaranya termasuk sembahyang solat subuh berjemaah bertempat di Masjid Hasan Al-Bukiyah iaitu pada pukul 4.56 subuh ya. Diikuti dengan takzirah subuh yang bertajuk Kesihatan dalam Islam yang akan disampaikan oleh salah seorang pegawai dari Pusat Dakwah Islamiah. Salah satu perisiannya juga adalah riadah berbasikal iaitu sejauh 16 km mengelilingi kawasan Pekan Tutong. Riadah ini bermula dari kawasan jeti Pekan Tutong melalui Jalan Tutong ke Jalan Sungai Pasung dan seterusnya menuju ke Lebuh Raya Muara Tutong dan berakhir semula ke kawasan jeti Pekan Tutong. Acara ini dikendalikan oleh Kementerian Belia dan Sukan sebagai satu acara berbasikal daerah-daerah. Samping itu juga, laluan berbasikal secara santai juga disediakan sejauh 5 km ya ini, 5 km yang akan mengelilingi Pekan Tutong. Laluan ini dibuka selepas acara berbasikal daerah Tutong dimulakan. Dan acara selanjutnya adalah acara senam robik yang akan dipimpin oleh jurulatih dari Jabatan Penjara. Dan ada juga jualan bazar seperti produk satu kampung, satu produk, jualan produk penghuni penjara serta jualan-jualan bazar. Dan akhir sekali adalah acara zon aktif yang mungkin akan lebih lanjut dihuraikan oleh rakan saya ini. Ya, baik ya, Tuan Muhammad Amir. Jadi giliran bis kita pula ya untuk mengongsikan mungkin ada aktiviti-aktiviti lain yang akan kita kongsikan untuk penonton kita ni. Terima kasih. Acara zon aktif yang telah pun diterangkan oleh pengiran tadi adalah antara acara-acara sempingan yang berlangsung pada besok pagi yang telah pun disusun untuk menceriakan orang ramai yang hadir pada Tutong Ceria pada esok pagi. Iaitu antara zon aktif adalah merupakan antara aktiviti aktiviti yang melibatkan komuniti-komuniti yang telah pun berdaftar di bawah zon aktif itu sendiri. Iaitu antaranya adalah pameran dan juga demonstrasi digital art demonstration daripada belia-belia. Dan selain daripada itu akan diadakan juga freestyle football showcase
Freestyle Football Showcase ini adalah merupakan aktiviti pertunjukan bola sepak secara aksi yang menarik kan daripada belia-belia, dan ini boleh diikuti oleh para penggemarnya pada esok pagi. Dan selain pada itu, acara-acara sempingan seperti pertunjukan burung. Pada tahun ini ada dua jenis burung yang akan dipamerkan, iaitu burung kakatua dan juga burung helang. Jadi para mereka yang ingin melihat aksi-aksi burung ini dan juga memegang burung dan juga bergambar dengan burung, bolehlah hadir pada esok pagi. Dan selain daripada itu, juga akan diadakan cabaran untuk keluarga seperti cabaran memasak menu sehat. Dan ini adalah merupakan satu aktiviti yang sangat digemari oleh orang ramai. Dan family fun games juga akan diaturkan pada besok pagi, yang mana ia akan bermula pada jam 7 pagi hingga 2 petang. Terdapat beberapa permainan yang boleh diikuti oleh orang ramai, terutama sekali mereka yang membawa keluarga masing-masing pada esok pagi. Dan selain daripada itu, Zone Active juga akan menyediakan perkhidmatan face painting dan juga henna sebagai mengisi aktiviti-aktiviti yang akan berjalan pada esok pagi. Dan saya dan itu saja daripada Zone Active pada yang akan diadakan pada Tutong Ceria pada esok pagi. Masih. Ya, jadi kawasannya memang terletak di kawasan Tutong Waterfront atau tuan? Dia untuk Zone Active kita akan mengadakan ada dua tempat, iaitu pada jam 7 hingga 10 pagi ia akan mengambil tempat di kawasan jeti, letak kereta jeti. Dan selepas jam 10 pagi hingga 2 petang, dan kita akan berehat dalam jam 12 tengah hari. Dan ia akan bertempat di Cempaka Komplek, di mana aktiviti-aktiviti seperti cabaran masak akan diadakan di sana. Dan di kawasan JT seperti freestyle football akan diadakan di sana, dan juga family fun games juga diadakan di kawasan JT. Ya, jadi mungkin ada di antara tuan yang ingin menjawab, ya, bagaimana orang ramai ingin meletakkan kereta, pada jam berapa jalan ini tutup ni tuan? Jalan akan ditutup pada pukul 6 sehingga pukul 10 pagi, iaitu separuh daripada jalan Encik Awang, jalan yang selepas stesen minyak yang berdepanan dengan Jabatan Bomba, dan sehingga simpang berdekatan dengan gerai Ceria Tutong. Ya, jadi bagaimana pula dengan orang ramai yang ingin memohon berjaja, di mana mereka boleh menghubungi? Permohonan bagi orang ramai yang ingin berjaja, permohonan bolehlah menghubungi pegawai Malaysia di Jabatan Bandaran Tutong di talian 422-1232 ataupun 422-1009. Ya, jadi kalau kita berbalik kepada Tuan Muhammad Amir, ya, mungkin ada harapan daripada ataupun saranan daripada pihak bis kita untuk menyertai aktiviti dalam zon aktif berkenaan. Terima kasih. Menambah sedikit juga tentang acara-acara yang di tempat juga diadakan di dalam acara zon aktif adalah drop point sementara daripada sukarelawan daerah Tutong kepada orang ramai yang ingin menderma dan juga menyumbang berupa pakaian dan seumpamanya, bolehlah datang untuk membawa sumbangan mereka dan diserahkan kepada sukarelawan daerah Tutong. Dan kepada orang ramai yang ingin menyertai acara-acara yang mengambil tempat, bolehlah datang besok. Ada dua tempat untuk mendaftar, iaitu di kawasan JT Sungai Tutong dan juga di kawasan Cempaka, Komplek Cempaka Pekan Tutong. Dan mereka bolehlah melihat apakah acara-acara yang akan berlangsung pada besok pagi, dan ia akan dinyatakan oleh jurucara dari masa ke semasa. Dan kepada belia-belia yang ingin mengaktifkan diri mereka pada besok pagi, silalah hadir untuk menyaksikan aktiviti seperti
aktiviti-aktiviti yang boleh memberi ataupun membuka minda mereka kepada sesuatu yang lebih baik. Dan kepada ahli keluarga, hendaklah membawa anak-anak masing-masing untuk mengaktifkan diri mereka, dan itu saja. Dan pastinya kita juga mengharapkan, ya, mudah-mudahan aktiviti berkenaan dapat mendapat sambutan yang cukup menggalakkan, ya, khususnya bagi penduduk-penduduk di daerah Tutong. Jadi Tuan Pengiran Mahdi ini mungkin ada tambahan yang ingin disampaikan juga kepada penonton kita ini. Okey, saranan kepada orang ramai, datanglah beramai-ramai bagi sama-sama mengerjakan solat subuh berjemaah, dan seterusnya mendengar takziah subuh dan juga mengikut acara-acara Tutongku Ceria pada besok pagi. Dan bagi tambahan lagi ayat ini, bagi yang ingin mengikuti acara berbasikal pula, adalah disarankan untuk menggunakan topi keselamatan, memeriksa basikal di dalam keadaan yang baik, dan berbasikal di dalam jarak yang selamat, dan sentiasa mengikut peraturan yang telah ditetapkan. Dan kita juga mendoakan, ya, mudah-mudahan aktiviti yang akan dijalankan esok dapat berjalan dengan lancar dan sempurna, ya. Baik, saya rasa itu sahaja yang dapat kita kongsikan, dan terima kasih juga kepada Tuan Muhammad Amir Haji Umar Ali dan juga Pengiran Mahdini Pengiran Haji Ali, ya, atas perkongsian kita biskita kepada pendengar kita ni, penonton kita ni, untuk mengongsikan acara yang akan berlangsung esok. Dan kita juga mendoakan mudah-mudahannya ia dapat dilaksanakan esok, ya, sebelum jam 6 pagi sudah mendapat sambutan yang cukup menggalakkan oleh penduduk kita ni di daerah Tutong khususnya, ya. Baik, assalamualaikum.